Kalian Saputra, kali ini di SLC Juli kita ya. Ya. Kemarin kita udah wawancara Pak Haji. Sekarang Ustaz Amin. Katanya santri 12 tahun dan. Iya. Lama amat dan ngapain di sana tadi? Ngapain di sana tadi? Makan tidur. Makan tidur. Tempor ya tadi. Iya, di tempor makan tidur tapi ada ngajinya. Ada gitu. Ngajinya ya. Kalau di sini makan tidur juga ada ngajinya. Bedanya di sini 3 hari, di sana 12 tahun. Ustaz ini udah keliling beberapa negara ini. Tiga negara apa ya? Indonesia dekat, Indonesia jauh, negara Indonesia. Luar negerinya Thailand, Malaysia, okay. Singapura. Alhamdulillah. Cipta gue enggak tahu, ha? Cipta gue Afrika. Belum. Sempat saya. Tapi banyak yang udah ke Nigeria. Kenapa enggak sana tadi? Belum. Di sana perlu digarap juga kan. Saya nanti niat doakan ini ya teman-teman, saya mau niat dakwah setahun. Satu tahun full dakwah. Meninggalkan keluarga, tapi alhamdulillah nanti kan sudah saya siapkan semuanya. Persiapan selama ditinggal setahun, ya kan, aset fisik, aset batin. Wah, ini dia. Aset fisik sudah disiapkan, aset batin sudah disiapkan. Oh, berarti nanti ada decoracing buat nyusun aset ini. Ah, betul. Betul ya? Iya. Itu ditinggalin ya? Balik lagi kan? Balik lah. Tapi ada waktunya kita bisa, memang nggak bisa balik lagi itu ada. Tidak mungkin. Aset itu tadi, properti dalam tanah. Jadi Ustaz ini udah ngumpulin aset selama berapa tahun dari decoracing? Decoracing ini ya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun? Jadi dari 2018 ya? 2018, Januari, sampai sekarang. Itu siapa yang kenalin dulu? Dulu ada fan saya, namanya Ustaz Jenal, di sini tinggalnya nih. Masih ada nih? Dia bilang gini, di PTB sini Min, selama saya belajar di bisnis ini, itu nggak mandang dia di atas, nggak mandang dia di bawah. Karena pertama kali saya sangka bisnis ini adalah pertama harus memang cari-cari orang. Kata teman saya yang ngajak, bisnis apa yang nggak cari orang, bisnis apa yang nggak bangun relasi sama manusia. Karena yang pegang uang itu manusia kan. Kalau kambing yang pegang manusia, dia saya ajak jadi relasi. Saya kata teman saya. Itu nggak ada bisnis yang nggak cari-cari orang, katanya dia. Terus ala itu MLM kan, saya udah gitu juga itu MLM kan, nggak siapa kalau MLM keliling-keliling kampung bawa produk gak laku-laku. Nah, gitu lah itu. Iya kan, Min, kau di sini bukan jadi sales, bawa produk keliling-keliling gak laku-laku, tapi kau jadi pengusahanya. Nah, tinggal kau menyikapi mau belajar atau enggak, kata dia gitu. Siapa tahu dengan informasiku ini kau berubah nasibnya, siapa tahu. Akhirnya dia bilang gini, aku yakin Min, kau orang yang lebih kaya dari aku, katanya, nanti suatu saat aku doakan kau kerjaannya keluar masuk ATM. Katanya tiap pagi ngusap kaca. Apalah nggak paham semua dia bahasa dia ini. Saya tanya apa ngusap kaca, pegang HP, lap-lap lihat komisi katanya. Kerja dia apa doa dia itu hari ini. Saya sehari itu bisa keluar masuk ATM 7 kali, 8 kali, 12 kali. Kalau nggak transfer, tarik. Banyak tariknya daripada transfer. Jujur aja nih. Gila sih daftar pasti tawarin pelajaran itu. Nanti, gini, ingat. Ini bisa positif kalau kau berpikir positif. Kalau kau negatif, mohon maaf. Wih, jual mahal dia itu. Udah nawarin. Jual mahal. Orangnya ada di sini. Jual mahal dia, dimatikan HP-nya. Ini nggak siap ini informasinya, saya bilang kan. Saya telepon nggak dibalas, saya SMS nggak dibalas, karena nggak ada WA. HP saya itu HP center, diket karet, keypad-nya itu 3 bulan ngehamilnya. Layarnya kuning. Itulah di awal-awal dulu, posisi punya utang 170 juta, bingung mau usaha apa. Karena modal ini nggak ada, kecuali modal dengkul. Otak udah nggak sanggup, ini mau mikir lunas utang ini usahanya apa. Jadi teman-teman di sana yang melihat video ini, ya. Siapa tahu nasib kita sama. Seperti Ustaz Amin di awal dulu punya utang gak lulus dan bingung cari usaha. Ayolah bergabung dengan bisnis. Terus main pas daftar itu pakai duit siapa punya utang? Nah itu. Waktu awal dia bilang, Min, gini, dia sudah telepon saya. Saya akan jelaskan detail, kamu sudah positif. Ini bisnis tetap pakai modal. Nah, gimana tuh? Tolong modalin aku. Saya bilang gitu, memang iya karena gak punya modal kan. Min, mohon maaf, bukan aku gak sanggup modalin kau. Tapi yang mau nikmati hasilnya kalau masa aku yang modali? Kalau aku yang modali, hasilnya aku yang nikmati. Kata dia, jawabannya itu. Ya juga ya. Karena gini, di sini modal kecil, potensinya besar. Betul. Hasilnya besar. Yang nikmati kalau semua, nggak ada, aku nggak ada. Kata teman saya, ah serius lah itu. Istiqoroh kalau nggak bisa. Istiqoroh. Yang mantep itu istri. Kalau saya belum jawab itu, belum ada jawaban istiqoroh. Dia bilang,
ini kayaknya mantap, bisnisnya bagus ini. Mimpi istri saya itu mimpinya malam hari 3 kali tiap hari itu ngambil ikan, nyayur ikan, lauk ikan, gitu aja, ikan aja lauknya, siang malam ikan. Terus saya di dalam ilmu saya, di dalam ilmu takwil Ibnu Sirin, kamus takwil mimpi Ibnu Sirin, saya baca kalau ikan itu rezeki. Akhirnya saya tanya sama guru saya, ini ada usaha, saya istikharah, jawabannya ikan Pak Kiai. Rezeki lu, kerjakan. Katanya, akhirnya lah saya kerjakan. Singkat cerita, saya harus belajar sini nggak ada modal. Lah basic saya kan pesantren. Di dalam di selama di pesantren kami tidak pernah diajari cara cari duit. Ingat, cara cari duit. Tapi diajari cara banyak duit. Ingat-ingat ya, katanya mirip tapi beda. Bagaimana cara kami banyak duitnya, tapi caranya nggak dikasih tahu. Caranya gimana ya tadi itu, ya kafi, ya goni, ya buta, ya rozak, ya kan. Nanti Allah yang tunjukkan gimana jalan kalian. Gitu. Nah, jalan saya lewat wasilah ITBS, racing, gitu kan. Tapi basic saya di pesantren nggak saya lupakan, saya kerjakan terus itu. Sampai closing luar negeri. Ya, kan? Jadi waktu itu ada rezekinya langsung daftar, jalanin. Nyari orang. Hah? Nyari orang. Nyari orang, ya kan katanya. Impian dan sikap harus sesuai kan, itu kan saya pelajarin gitu ya. Catat nama, buat list nama, ikutin 317 nama. Santri ngikutin cara-cara itu ya? Iya, cara itu saya ikutin betul. Karena saya memang, ya kalau kamu mau belajar, kamu nanti bisa sukses, kata teman saya kan. Terus jalanin, dapat kan? Alhamdulillah 313 itu di bulan pertama, itu yang ikut, mau ikut 5 orang. Orang. Yang satu orang karena bisnisnya, yang 4 orang karena segannya. Jadi ini yang 4 orang. Tat, kamu udah jalanin bisnis sudah berapa bulan? Udah hampir 2 bulan. Yang sudah mau ikut jadi relasi berapa? Baru 1. Ya udah saya ikut. Terus gimana ceritanya dapat mobil pertama? Nah, itu keajaiban. Demi Allah keajaiban. Manis saya itu. Coba aja bercerita. Ya, jadi dari bulan pertama saya ditolak orang sebanyak itu. Jadi teman-teman di sana yang masih ngeluh ditolak orang. Ya, Ustaz aja ditolak ya. Bagi RT tetap. Di bulan kedua udah mulai enggak jelas ini penghasilan. Bonus. Dapatnya cuma 5 gimana? Waktu itu 100.000 pula itu sponsornya 500.000. Sisanya enggak makan. Akhirnya nyangkul lagi saya. Tapi tetap prospek brutal. Prospek brutal. Iya. Lebih dari 300. Saya nawarin siapa? Siapapun dia, mau apapun profesi, ketemu saya ngomong. Sampai orang sekampung ini stres ekoresi. Terakhir itu yang bikin semangat saya itu satu orang lah, itu DPR, kawan saya. DPR dia, Komisi A dari PDI Perjuangan. Hei, Min, ini kok. Ku dengar namamu semua di warung kopi sekampung ini kan. Lepek semua warung. Gila juga bener berarti. Bayangkan, mental saya pingin hijrah lunas hutang itu sampai kayak gitu. Karena saya yakin doa kawan saya ini manjur gitu loh. Tergantung saya layak apa enggak. Sini dong, presentasi sama aku. Aku lebih paham lagi bisnismu ini. Enggak perlu kau jelaskan, tapi mau ketes dulu kau. Paham enggak dengan bisnismu sendiri? Saya presentasi. Namanya baru gabung, belum ada 2 bulan. Ya wajar lah terlalu pede, salahnya banyak. Enggak, udah sejam kau ngomong dari tadi. Iya kan? Enggak ada yang paham kata-katamu satupun. Udah gini aja. Butuh berapa modal aku keluarkan, ku bantu kau, kau dapat mobil. Kata dia, kawannya mau jadi distributor, kan gitu. Kira-kira lah waktu itu kan 175 pasang, ya kan? Ya 350 juta lah bro, saya bilang gitu. Nih, aku hitung dulu, hitung dia. Rupanya sandiwara semua untuk bully saya itu dia. Ngomong gini, gak masuk kayaknya hitungan, kan? Gini aja, ada bisnis mantap, dijamin untung kau. Besok kau datang ke rumah. Tempat kami itu pasarnya itu pasar malam. Setiap malam Selasa dia bilang, kau setiap malam Selasa datang ke rumah aku, modali untungnya dijamin. Usaha apa itu bro? Saya bilang, jual pisang goreng. Jual pisang goreng. Modali kau 50.000, kau dapat untung 1.000, itu jauh lebih masuk akal daripada yang kau ceritakan. Langsung berdiri saya, woi, kau jangan sok kaya ya. Kalau masalah sukses ataupun gagal, lihat tahun depan siapa yang kaya. Wih, itu modal saya. Kita tunggu siapa yang sukses. Jangan bangga gua jadi DPR. Aku masih nyangkul hari ini. Suatu saat balik arah, tunjukkan sama kau cuma satu aja bukti. Oke, salam pergi. Dari situ saya nangis, ya Allah saya ini. Hinaan pertama ya, dahsyat ya. Saya dihina orangnya. Ya kalau memang bisnis saya diberkahi, lunaskan utang. Ha, inilah doa saya sambil nangis.
lunaskan utang. Kalau memang bisnis ini berkat, adik saya, bapak saya semua ragu nih adik saya. Iya, awalnya ragu apa ya itu bang bisnis nanti kok nongko-nongkoi orang. Yang penting gini lah, gak aku bikin malu kalian. Gak nongkoi orang kan, ini bisnisnya real sih bang. Lah bismillah, udah kayak bang Toyet, pagi-pagi entah kapan pulang. Yang sedihnya lagi sering nyorong motor saya, walaupun udah ada eco racing. Karena gak ada biaya operasional untuk makan. Puasa, tidur di musola, kadang tidur di pom bensin. Kalau udah lewat jalan lintas tangkap polisi nggak pulang. Masalah lo. Jalan 3 bulan? Jalan 3 bulan, terjadi keajaiban di 5 bulan. Ternyata waktu saya udah habis operasional, nanam timun lagi, nanam sayuran lagi, sudah ok mulai setengah bulan. Sudah mulai mental turun ini. Udah hampir mati suri. Udah hampir mati suri. Tapi belum matinya, surinya udah. Matinya belum, surinya udah. Nah, nyangkol ini jadi jam setengah sebelas dulu saya sandar untuk senja. Itu di Riau kan ya? Di Riau, kontrak. Nangis saya sambil baca Yasin Yasin. Walaupun aneh lah, kapan lalu ngasih utang, ini bisnisnya bagus ya. Kalau memang berkah ini, saya ulang lagi. Kalau memang bisnis ini saya jalankan berkah, lu sekarang lah utang. Itu aja saya ulang-ulang. Jadi modalnya cuma doa doang kan? Iya, itulah basic di pesantren tadi. Tidak dikasih tahu cara punya uang, tapi dikasih tahu cara banyak uang. Akhirnya tiba-tiba ini, bang istri saya, ada telepon ini katanya dari PT BES. Oh gitu. Ada pula tumben-tumben PT BES nelpon kan? Yang nelpon saya tanya Pak Sandi yang kacamata putih, orang yang kacamata. Nah itu yang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini Ustaz Amin ya. Iya. Kok udah 2 bulan gak kelihatan di Bandung? 3 bulan berturut-turut kemarin di Bandung terus katanya. Iya. Ada kabar apa ini Pak Sandi? Masya Allah, alhamdulillah barakallah. Ustaz, selamat ya. Ustaz adalah salah satu peraih Mokes periode Mei tanggal 22 datang ke Bandung, kita mau simulasi. Nangis saya. Masya Allah. Jatuh HP saya mak letak HP di sana, baterai di sana. Ikat karet tadi. Kok bisa? Gak ada yang posisi. Nah nanti dulu ini. Akhirnya saya sambung lagi kan untuk sekarang kok bisa orang saya. Antum kok tanya orang saya aja heran. Saya sambung lagi, ikat karet lagi kan. Kalau renggangan gak hidup HP-nya. Tak kok mati HP-nya, itulah tadi shock saya. Padahal HP-nya pecah. Kok bisa dapat? Nah ini ada yang ngomong sama antum. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Udah kayak macam pini-pini tuh Pak. Iya. Siapa nih? Saya bilang, saya ini Haji Zul. Hah? Haji Zul dari mana? Pekanbaru. Ustaz lah, lupa gak? Katanya. Yang mana ya? Gitulah saya kan, lupa. Alah yang marah-marah sama Ustaz. Gimana tuh ngajain bisnis? Gak punya HP, gak punya nomor WA-nya. Itu mau nipu saya ya? Oh, astagfirullah. Ini Pak Haji Zul. Nah, jadi ceritanya gini. Di bulan pertama kan prospek brutal, 317. Di antaranya, waktu saya naik travel mau ke Pekanbaru, ketemu orang pakai celana hitam, baju putih, ya kan, kacamataan, kopiah putih, jenggotnya putih. Pak Haji lah dipanggil ya kan, main HP di sebelah saya. Saya pakai sarung, sendal jepit, baju koko, rambut gondrong keluar semua, hitam legam, HP-nya diikat karet. Bawa tas putus talinya satu. Mau prospek? Iya. Berani-beraninya prospek ya? Iya. Ini lagi nekatnya. Pokoknya fokus saya lunas utang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya nak ganggu Pak Haji sebentar aja, sekejap aja. 10 menit, boleh tak? Oh boleh, apa tuh? Saya nak bagi-bagi informasi positif. Tapi kalau Pak Haji negatif, ini hasilnya negatif. Apa itu positifnya? Pak Haji pernah dengar eco racing? Hah? Apa eco racing? Eco itu irit, racing itu ngebut. Penasaran dia? Iya kan? Apa itu ngebut sama irit apa? Kaitannya? Ketemunya di mana? Apa itu? Ini produk, nah, gini aja lah Pak Haji. Lama kali aku jelaskan Pak Haji sibuk. Saya nak minta nomor WA-nya. Ya sudah, saya yang minta nomor WA kamu katanya. Nanti saya chat. Saya langsung gitu kan. Segan pula saya mau ngaku, tapi terpaksa saya ngomong. Mohon maaf Pak Haji, tapi saya dikatakan. Hah? Itu engkau nak ngajak aku bisnis? Kau nak nipu aku? Katanya. Oh, marah-marah dia. Marah-marah. Kalau bisnis itu senjatanya harus lengkap, alatnya harus lengkap. Marah-marah dia. Sudah gini Pak Haji, mohon maaf aku, saya baru belajar bisnis. Kalau Pak Haji mau bagi ilmu, saya terima ilmu.
saya terima. Gini, saya minta nomor WA. Minta nomornya. Oke, nanti kirim semua tentang tadi itu ya. Irit ngebut gimana caranya. Pulanglah kita berpisah. Bulan pertama itu pulang saya nyari HP Android. Tadi saya enggak punya, bapak saya enggak punya. Bibi saya sibuk untuk sekolah NS-nya. Le Aam baru beli HP Oppo waktu itu, guys. Coba bang, kopi kita mak Le Aam. Dia baru beli HP Oppo. Kau pinjamlah WA lewat situ. Le, pinjamlah HPmu. Ah, kau mau bisnis pun pinjam-pinjam HP, katanya. Bayangkan, masih dihina lagi sama paman. Jangan terlalu miskin kali ngapa? Modal gitu loh kalau mau bisnis. Gitu dia ngomong. Eh, gini, namanya ngerintis itu ya semua susah. Dia bilang, gak ada yang senang. Senang aku ngapain bisnis? Gitu kan. Dipinjam. Udah gini, kalau kau mau pinjam, boleh ini. Tapi isi paket datanya 100.000. Masalahnya, saya nggak punya uang. Gila saya ke warung, Henny, temannya Henny. Assalamualaikum, Hen, apa nih? Utangmu belum dibayar. Baru assalamualaikum. Baru assalamualaikum, udah digasnya memang. Iya, utang 2.300.000 belum dibayar. Utang beras sama sayuran. Jadi kalau saya panen sayur, bayar utang yang angsur gitu. Tapi kan belum panen. Iya. Apa nih? Utang belum dibayar. Hen, Hen, dagin aja, Hen. Kau mau didoakan kaya nggak? Ikhlas nggak sampean? Ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan Henny kaya ya Allah. Amin, kata dia. Ada apa, Ustaz? Aku mau ngutang. Ngutang apa nih? Nambah nih, iki katanya. Nambah lagi utangnya. Yalah, 100.000 aja. Yaudahlah, karena kau didoakan aku kaya. Yaudahlah, ini 100.000 dikirimnya lewat normal. Saya WA ini tadi Pak Haji Zul ini. Udah ratusan WA itu, alhamdulillah semua WA saya satu dibalas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah, nggak ada yang jawab. Di bulan kelima dia tiba-tiba datang ke PT Best belanja 475 juta untuk koresing. Saya sponsor tunggalnya. Dia kan distokiskan semua. Saya sponsornya gitu. Dapatlah mobil. Nggak dapatlah, mau cash. Waktu itu motor nggak ada. Komisi saya kan 100.000 kali 470 HU. Nah, 47 juta kan, iya. Belum pasangannya. Bayangkan ya, di dalam BRI. Kenapa saya nggak tahu kalau ada uang masuk? Karena apa? BRI saya sering mati. Karena terblokir, nggak ada isinya kan. Ya rupanya udah seminggu yang lalu. Istri saya kasih tahu, pingsan 3 kali. Kau sama mobil nanti kesana ya? Iya kan saya bilang, Dek. Coba kau ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini niatnya gimana? Udah alhamdulillah dulu lah pokoknya. Saya ini habis nangis ini ya, saking bahagia. Alhamdulillah apa ini kok pakai acting nangis katanya. Pakai acting nangis, actingnya kok pakai nangis. Alhamdulillah, udahlah alhamdulillah dulu coba tolong kan. Alhamdulillah apa itu yang sih? Dia kan pingsan lah tuh. Masya Allah. Masya Allah. Berarti baru kali itu ya megang duit terus dapat mobil? Iya, sebanyak itu. Terus langsung orang yang saya ajak pertama, bapak saya yang nasihati saya berhentikan bisnis itu. Pak ikut pak, kita ke Bandung. Ngapain? Ngambil mobil. Mobil siapa kok gadekan? Terus Masya Allah. Sekarang Ustaz udah dapat Pajero, udah dapat Luxury. Iya. Ada berapa ntar total? Luxury-nya 1, Pajero-nya 2. Ini 400 poin lagi, Pajero 3. Masya Allah. Mobilnya berapa? Mobilnya 5. Mobilnya yang mau ke 6-nya ini tinggal 120 poin lagi kan. Ya, motornya 9. Saya ditanya, itu bisnis apa showroom? Banyak. Ya, dari modal handphone kereta sekarang dapat miliaran. Nah ini kisah pertama kali mau nerima pajak. Saya kan closing luar negeri ya. Oh closing luar negeri. Dan yang bayar dia tuh bisa ngomong bahasa Inggris ke luar negeri. Enggak, pakai Google Translate. Oh Google. Tanya Mas Nurholis, Mas Nurholis sampai udah capek saya kan cari terjemahan lah kadang. Tanya Nurholis di kantor. Asal di WA dia nggak bisa kan saya jawab. Bisanya yes no, yes. No yes, yes yes yes, no no gitu aja. Bisa. Marah dia karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu loh, mau dia video call ngomong bahasa Inggris, saya di depan kantor gitu maksud dia. Cuma kan saya nggak bisa ngomongnya, Nurholis nggak mau, udah tak bantu terjemahnya katanya. Kan banyak kali yang ditanya. Nurholis pun cari-cari juga kan dia, ternyata nyewa orang untuk menerjemahkan katanya gitu kan. Itulah pertama kali Eko Racing ada PDF Eko Racing yang proposalnya diterjemahkan bahasa Inggris.
Ustaz Amin yang ngusul itu. Gimana sih kalian profesional enggak sih? Bikin apa bahasa Inggris gitu. Ceritanya orang Inggris tadi enggak sabar datang ke Indonesia. Di teleponnya saya, "Come here, I am in hotel," katanya. Itu paham saya. Di mana Pak Pandaya? Di makan saya semalam. Seumur hidup dalam dunia usaha dan bisnis nginep di hotel pertama kali di Papandayan Gatsu Gatsu Subroto. Harga nginepnya satu malam kamarnya 4.300.000. Dia kamar sendiri, saya kamar sendiri. Saya kentok pintu dia malam-malam ini jam 11.30. Tok 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 tok. It's very cool. I am not sleep. Enggak. Bisa nare. Enggak bisa mati karena AC saya ini gimana ini? Walah, kata dia entah ngomong apa lah bahasa Inggris, tapi saya tahu artinya apa itu, deso gitu. Deso gitu. Dasar deso gitu lah. Yang lucunya lagi, ini sesak berak ini. Mules kan kami nginep hampir seminggu di situ, dia kan presentasi dulu sama Pak Febrian kan. Ketemukan Pak Febrian, Pak Febrian senang sekali lah, karena pertama kali go internasional loh. Sebelum ada Brunei, belum ada Sri Lanka, sebelum ada ke Taiwan, Inggris pertama kali UK. Nah itu presentasi dipinjaminya lah kami Alphard sama Pak Febrian. Sampai bilang gini, pakai bahasa Inggris ya, yang artinya gini, kalau mobilnya kamu rusak tes di Inggris, bawa Lamborghini Aventador saya sebagai jaminannya. Katanya gitu, mau tambah yakin lah kawan ini kan. Kawan ini pulang lah, pulang kami kan makan enak sama Pak Febrian di traktir di seafood yang mahal kali itu apa itu. Nah, lupa saya itu yang di Tenegoro itu. Akhirnya mules saya pulang ke Papandayan cari WC. Aduh, duduk semua WC-nya enggak ada gayung lagi, gimana? Tapi saya PD itu tanya sama resepsionis, "Ada gayung enggak? Ada gayung?" "Mau ngapain, Pak, pakai gayung?" Oh, jadi gini ya. Itulah. Itu kisahnya. Jadi closing berapa? Closing berapa? MOU-nya memang 10 miliar, tapi deal belanjanya 2 miliar. Kalian Pajero ya? Iya, itu lah, terus tembus Pajero. Jadi sorenya Mobilio, besok siangnya tembus Pajero. Masya Allah. Kayak soto sate, ada dagingnya, ada hatinya. Cuma dari modal doa doang, sama yakin ya. Dasar penduk suri, Pajero 2. Jadi mendingan jadi ustadz, mendingan jadi pengusaha kan? Dua-duanya, ustadz yang pengusaha. Alhamdulillah. Saya kira anak pesantren itu jadi ustadz, terima duit nanti setiap ceramah. Kalau ini enggak ya? Mental saya enggak kayak gitu. Jadi tipsnya apa? Sebenarnya apa kunci dari bisnis ekores yang Ustadz Amin, versi Ustadz Amin? Yang pertama, di bisnis ini kita itu membangun kepedulian sama orang lain. Selama ini kalau kita dapat penghasilan, berlebih pun itu, paling yang kita kasihkan orang sedekah, Pak. Iya benar. Sedekah itu kan kotoran. Paling ujung-ujungnya zakat. Tapi ya saya lihat cerita kisah diri Riyadus Solihin bab taubat itu ada pelacur melonte setiap hari setiap malam masuk surga. Dia ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa dia masuk surga?" "Karena dia ngasih minum anjing." Nah, kita ini bukan ngasih minum anjing, bukan ngasih minum manusia, tapi ngasih sumur sama manusia. Apa itu? Kehidupan, kehidupan yang layak, lunas utang, bebas riba, punya penghasilan tanpa batas. Mindset berubah, yang tadinya kacangan, ya kan, jadi pengusaha sukses. Itu dengan modal kecil. Usaha apa sih sekarang modal kecil? Ya kan, nyaris tanpa risiko, nyaris tanpa risiko. Saya bingung risikonya di sini apa? Nggak ada, asal jangan berhenti saja. Itu aja yang saya rasakan. Kepeduliannya kita tinggi, karena apa? Kita itu kalau sudah cerita sama orang itu, bukan jadikan orang itu karyawan. Kalau karyawan gaji dia karyawan, nggak mungkin jadi bos. Tapi kalau di sini setiap kisah bisa jadi bos. Berarti jaringan udah berapa ribu kan sekarang? Ya kanannya 6.000 ya. Kanannya 6.000, kirinya yang paling 300. Ustadz kayak gini bisa dikerer ya? Sekarang yang punya udah ganti kata. Adalah dapat ya kan. Terus yang orang PDIP gimana tuh? Nah itu waktu saya baru dapat mobil, pulang lah ini, nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke kontrakan, nggak pulang ke orang tua, langsung ke rumah dia. Ding-ding! Teng! Ding-d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 ing
Moeng. Moeng. Eh, siapa itu? Kuritnya keluar. Ini Pak, ada tamu kurang ajar, Pak. Coba suruh masuk. Oh, Amin. Ada apa, Min? Kau lihat dulu ini tunggangan gue. Tahu enggak? Jangan pernah sedih sama orang negatif. Dibuang ke laut pun dia tetap negatif. Paham? Apa dia bilang? Mobil ngerampok dari mana itu? Kurang ajar ya? Kan kurang ajar, paham ya? Di awal negatif udah dapat bukti pun masih. Jadi gak usah pusing sama yang negatif-negatif. Ini teman-teman di luar sana, ini sudah gabung, sedang berjuang, sedang menikmati proses. Jangan pernah sedih sama orang negatif. Biarin, cuekin, ya kan? Buang ke laut pun tetap negatif dia. Itulah. Terus penggal kisah dari Ustadz Amin. Ceritanya seperti saya yakin masih panjang. Oh, tapi banyak kali. Part kali ini kayaknya Ustadz mau pulang nih ya. Tadi nanti kita lanjut lagi. Ustadz berarti balik Riau Bandung ya? Ustadz? Iya, Riau Bandung. Riau Bandung. Jadi apa yang lagi dikejar sekarang? Lagi dikejar sekarang ini saya lagi mempersiapkan aset. Alokasi masih kurang? Saya programnya alokasi aset. Masih kurang 1 miliar yang pertama? Bukan kurang, iya kan? ID kita kan 31. Oh. Oh. Tadi itu gabungnya security. Security. Bangun aset, nah, lalu go dakwah internasional ya. Target kemana dulu tuh? Ya, 1 tahun itu biasanya 4 bulan dalam negeri, 4 bulan luar negeri tapi negeri dekat kayak jiran. 4 bulannya negeri jauh Amerika. Dibiayain sama yang Korea sih katanya? Iya, itu tadi. Uang nginep, uang makan, uang bensin, uang terbang, ya kan, uang jalan-jalan. Masya Allah. Paling gitu aja, perlu kita untuk kali ini nanti kalau ketemu lagi saya tanya-tanya lagi untuk luxury-nya. Jadi pas satu ini aja. Makasih Ustadz Amin ya. Ya. Jadi amalannya apa tadi buat teman-teman Tad? Kalau pengen dapat luxury Tad? Yang pertama yakin. Ustadz ada wabit sekarang. Yang pertama yakin. Yakinnya kayak petani itu. Udah musim kemarau, musim hama. Saya tanya, Pak, tetap kesalahan. Ya, apalagi yang mau saya kerjakan? Yakin, Pak, berhasil. Kan belum dia tanam ini. Ya. Udah kesalah tiap hari dia. Ya, karena yakin itu dia kerjakan. Susah, senang, dia kerjakan. Karena yakin. Ya. Yang kedua, nikmati proses itu. Yang ketiga, SLC jadi proses. Dia akan banyak ilmu yang didapat. Yang keempat, belajar terus. Upgrade mental, upgrade diri, upgrade mindset, upgrade strategi, namanya belajar. Ini itu aja. Okay. Jadi betul kata Bapak Sarino, jangan tunggu ada modal baru usaha, tapi usaha itu biar punya modal. Usaha dulu biar punya modal. Jangan banyak mikir-mikir. Jangan banyak mikir-mikir, banyak tanya, ya kan? Tapi ini ingat, ini bisnis bukan ujian nasional. Banyak tanya nggak dikerjakan. Makasih banyak, ada pertanyaan nggak? Di next part-nya aja sih. Supaya kita lagi nasihat kita. Makasih banyak, Anton ya. Insya Allah. Itu aja dari kita, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.